Assalamualaikum, Senin sore di Citayam Fashion Week. Apa namanya? Kali ini mau melihat situasi di Duku Atas dalam Citayam seperti apa, people, suasananya apakah masih ada yang ngonten. Ini masih jam 3-an sih. Ini ada kakak-kakak cantik tetap bikin karena apa? Lagi bikin konten, Bu? Iya, benar dong. Kamu siapa? Okay. YouTuber. Oh iya, YouTuber. Kita lihat dulu sedikit proses sih. Jadi ada apa proses ya, emang Duku Atas nih salah satu spot untuk bikin video-video ya pokoknya foto produk, video produk, terus endorse gitu. Kalau sebelumnya sih Aksan ya sering pernah nonton di sini ya, daerah ini tuh sering banget emang tiktokers bikin konten di daerah sini. Kamu udah kenceng emang gak? 3, 2, 1, lagi 3, 2, gantiin kamera semuanya. 3, 2, lagi 3. Udah gak? Mending foto aja kalau mau belum. Gila ya? Ini foto. Ayo boleh yuk. Baiknya yang tumbuh deh. Baiknya yang bang ini santan. Iya. Diulang ya, boleh? Maaf, kameranya ternyata belum on. Oh iya, halo kakak-kakak ini dari cantik-cantik ini sengaja dandan kenapa gitu? Sengaja mau kesini. Mau kesini buat foto produk. Ini dari produk apa? Hijab atau? Bersyari. Oh bersyari. Oh gitu. Tapi emang based on Jakarta atau luar? Iya, saya based Jakarta. Based on Jakarta. Ini emang sengaja kesini cuma buat foto? Iya dong. Biar viral. Oh gitu. Biar kita viral. Terus gimana menurut ibu-ibu ini? Ibu-ibu. Jangan ibu-ibu, kita masih muda. Iya, kakak-kakak. Sorry. Kakak-kakak ini, Kak Ros. Iya, boleh Kak Ros. Ya, kita opini-pini. Kamu opini-pini. Kakak ini gimana menurut kakak tempatnya ini, ruang ketiga ini? Iya, memang suka buat foto-foto ya. Iya, mungkin awalnya kan kita nggak terlalu ramai kayak gini ya, jadi ketertarikannya kurang. Terus sekarang makin ramai, jadi makin banyak. Ikutan deh kita biar viral. Tempatnya bagus nggak ya? Menurut saya bagus, view-nya juga kalau ambil dari sini sangat bagus. Apalagi kita tadi kalau kita foto di ikonnya ya. Jadi nyebut brand dong, janji jiwa tadi memang itu ikon yang kita pingin. Oh, yang gitu. Pengen. Terus emang ini ada jiwa-jiwa model gitu? Iya dong. Kamu follow kita dong. Bakatnya terpendam. Bakatnya tuh. Nanti kakaknya ini masuk channel saya juga udah dipromoin nih. Boleh. Bersyari. Aku punya apa? Aksanation namanya. Oke, nanti. Oke, nanti.
pas aja deh. Iya. Aku ada sih cuma enggak ada power. Tapi ini baru pertama kali kesini berarti? Aku baru pertama. Sering. Oh, udah sering. Lo udah sering kok, kita enggak pernah ketemu, Bu. Aku baru pertama. Ayo, ayo. Baru pertama. Padahal aku di Durian Sawit, tapi aku enggak begitu suka waktu itu karena belum viral. Pikir biasa. Oh, nunggu viral gitu ya. Iya kali ya. Aku jujur aja sih. Sempat enggak suka. Oh, sempat enggak suka. Kita suka kan juga. Kita mikirnya gini ya, jalanan sih masa mau kayak gitu gitu. Tapi ternyata tertib sih. Oh, oke. Okay. Ya, tertib ya. Setuju. Oke, Kak, makasih. Semoga usahanya lancar ya. Amin. Dan viral. Siap, sukses. Maaf ganggu ya. Apa? Channelnya Aksanation. Coba dong. Aksanation. Dari YouTube. YouTuber. IG enggak ada, TikTok. Oh, TikTok aja deh. TikTok. YouTube aja lah. Ya udah YouTube. Ini mirip ya Aksa Hexa. Biar inget ya. Iya, itu betul. Nanti pos aja ya. Thank you. Masih banyak yang foto-foto ya. Bukan, nah ini kalau Senin gue lebih cenderung, ini gue nggak tahu sih, ini udah jam 3 bahkan udah asar kalau didengar azan asar, tapi biasanya tuh kalau ini rame gitu ya, tapi ini benar-benar sepi gitu, benar-benar belum crowded. Gue nggak tahu sih, tapi kayak orang-orang juga mulai berdatangan gitu kan, karena udah mulai kan panas ya kalau jam 2 tadi. Kalau sekarang udah mulai. Ya nge-vlog. Udah dari kapan? Dari pagi, hari ini pagi ada yang datang. Oh gitu. Senin biasanya sepi kan? Iya, sepi. Lapar pada. Belum ada datang aja, Bang. Oh, belum ada datang. Iya. Oh, oke. Okay. Saya belum ada datang. Sampai. Nah, bentar nih sampainya di Punget. Tapi nggak ada orang, nggak ada yang ketok. Terus di subnya juga atau yang ngatur-ngatur juga belum ada. Terus ada apa lagi di sini? Ya ini begini kalau sepi. Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan aja sambil nge-vlog. Yang lagi viral. Aksanation. Gimana, sering nongkrong di sini? Hah? Sering dapat duit dong berarti? Sering. Oh, sering dapat duit, malah dapat kerjaan ya? Iya. Emang biasa apa kegiatannya sebelum ini? Sebelum di sini? Skate. Oh, skate ini skateboard itu ya? Iya. Biasanya sehari bisa dapat berapa? Sehari bisa dapat 500-700. Gitu. Duitnya buat apa biasa? Buat Oh, bantu ortu itu. Tapi masih sekolah? Enggak sih? Enggak sekolah. Tapi sempat sekolah dulu? Sempat sampai kelas 3 SMP. Orang Jakarta bukan? Masih orang Jakarta. Oh, masih orang Jakarta. Kalau temen mah ada Bojong, Sayem. Oh gitu. Ini Bongnya temen. Tapi, hah? Bongnya temen saya. Oh, Bongnya temennya. Tapi sering balik ke rumah? Sering. Oh, sering. Ayo, pulang. Orang Jakarta kan ya? Jakarta yang mana? Barat. Oh, Jakarta Barat. Seneng dong ini jadi viral terus. Ya. Sebelum viral bikin konten-konten biasa enggak dapat apa-apa. Ini enggak mau konten. Main skate aja nih. Hah? Skate aja. Oh, main skate aja. Udah ini dapat jodoh sekarang belum? Belum. Belum. Udah. Siapa? JJ. JJ. Sombong banget. Oh, sombong banget. Namanya siapa? Aldo. Oh, Mas Aldo. Bang Aldo, Bang. Asli Jakarta gitu. Ada Mas.
Yang paling gede waktu itu dapat dari apa? Dari ini. Ampure. Ampure itu apa? Makeup. Oh, makeup. Skincare gitu ya. Produk baru. Oh, ini manajernya. Ini Bang, shopping Bang di Denmark. Ini shopping. Ngopi. Ngopi-ngopi kita, Bang. Nih, anak-anak si time. Ngopi-ngopi kita. Kita tunggu di Sudirman. Di Sudirman. Metro. Tiap hari ngumpul ya. Masih sepi. Oh, Japri. Oh, lagi di apartemen ya? Iya. Namanya Kak siapa? Mana? Ini. Helwa. Oh, Kak Helwa. Helwa Berbi Putri. Helwa Baby ini di apa? Slap you, Pak. Slap blow gitu. Slap you. Mereka mountain. Wow, ini mobil bagus. Mobil apa nih? Nampak. Ini ya. Satu-satu. Ini buat kalau gua ini. Buat masuk tiket masuk. Mau gratis. Free. Nih, saya juga Bang, ada Bang nih Bang tuh. Dua Bang ya, dua. Ada short brand lokal. Buat teman dan lokal. Jacklot yang harap mau beli baju. Masa gua dikasih satu dikiranya jomblo. Tiket. Bang, iya masa satu kita jomblo emang. Makasih Bang. Bang. Jawet. Beli baju brand. Buat lagi dong hati dong. Bagi on iya on. Mana? Mari kafe. Mana? Kafe. Ini drama, lagi bikin drama ya acting. Nama abang siapa?
Sekarang kita udah bang buat makan. Ada yang mau catwalk juga. Pada pindah ke sini. Terpantau sepi lah pokoknya ini kapan? Senin sore kiri ini mobilnya dari tadi ada kiri. Agak ini ya, suasanya agak berbeda gitu. Biasa kemarin ramai, terus sekarang agak sepi tuh. Aduh, rasanya tuh berbeda. Gak apa-apa, kan ini juga hari Senin. Ya, semua butuh istirahat gitu ya. Harus ada jeda ya, harus ada spacing ya. Bisa awan, kayak gue doang nih yang kesini terus. Kayak gue juga harus libur dulu nih, gak ke CFP gitu berapa hari. Sampai setelah lima terus balik. Mantan dari siang gua, soalnya ini gua menyempatkan mampir ke si CFV. Ini ada rombongan yang tadi di sana ya, lama-lama kesini. Karena di sini adalah trotoar bintang. Ini trotoar mega bintang ya, jadi wajib bagi. Thank you.
Sepi ya, mulai ramai cuma ya sepi, gimana ya? Ramai tapi sepi. Lagi ya. Mana nih dia? Ayo foto 1 2 3. Oke, gue lain. 1 2 3. Dia ada teman-temannya lagi pusing nih, teman-teman di biro. Satu waktu ada kopi. Iya, parah, kemungkinan akan sepi. Kita balik aja ya. Jadi ini sekian update dari Sun Nation. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe. Mari terus viralkan kebaikan, karena dunia harus tahu baiknya kepada kita. Wassalamualaikum. Sebelum balik ketemu si Carolens. Cing, yang CFV nggak pada bawa Whiskas ya? Iya. Iya, yang catwalk nggak pada bawa Whiskas. Yo, catwalk yo, yo. Ya, bunyi nih. Ini persiapan sebelum catwalk. Halo, tangan.